بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ikrimah, kata dia, qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithin nasa kulla jumu'atin marrah, فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر الشجعة من الدعاء فاجتنبه، فإني أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Seorang sahabat yang bernama Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah ni dia anak Abu Jahal. Dia anak Abu Jahal, walaupun bapa dia samping, tetapi anak dia orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah menceritakan bahawa seorang sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada menceritakan. Kata Ibnu Abbas, hadithin nasa kulla jumu'ah. Ibnu Abbas kata, hendaklah kamu memberi pengajaran kepada manusia sekurang-kurangnya seminggu sekali. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia kata, sebagai satu orang manusia yang ada ilmu, maka hendaklah dia sampaikan ilmu dia setidak-tidaknya seminggu sekali. Ataupun dalam hadis ini dia kata, kulla jumu'atin marrah, tiap satu jumaat sekali, maksud dia seminggu sekali. Fa in abaita fa marratain, dia kata kalau tidak pun seminggu dua kali. Kalau tidak seminggu sekali, tambah lagi seminggu dua kali, dia kata. فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ, kalau kamu nak banyak lagi, seminggu tiga kali. Jadi kalau sekiranya masjid itu nak buat program, itu maksudnya, kalau sekiranya satu-satu masjid itu nak buat program, dia kata buat seminggu sekali pun kira okey. Kalau nak buat seminggu dua kali pun cantik juga. Kalau nak buat seminggu tiga kali pun tak apa. Itu maksudnya. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنِ, tapi jangan sampai dengan kerana kamu menyebabkan orang jemu dengan Quran. Itu maksudnya.
Maksud dia apa? Dia kata tak maulah. Sampai tiap-tiap malam ada yang akhirnya menyebabkan orang jadi jemu pula. Jangan sampai orang jadi jemu dengan Quran. Jadi kalau sekiranya buat program seminggu sekali, itu kira okey. Kalau sekiranya buat program di masjid itu seminggu dua kali, itu kira cantik. Kalau sekiranya buat program di masjid itu seminggu tiga kali, itu kira banyak. Itu kira banyak. Fala tumillanna sahazal Quran. Jangan terlampau banyak sampai menyebabkan orang jadi jemu. Tak, tuan-tuan. Kita lagi untuk dengar ceramah. Kita pergi sekali, kita tetap bagus semua. Kita pergi dua kali dengan orang yang sama. Ada setengah hak kita dengar. Nah, itu dia ulang lagi. Kita pergi dengar tiga kali. Kita dengar lima kali. Kita kata dia nikah, oh, dia ulang buah tu. Ada tak ada kita rasa macam tu? Ada. Pasal apa? Orang dah mula jemur lah. Dia mula dah dia ni tak ada benda lain. Dia ulang yang tu aja. Sampai tujuh kali dengar, orang tahu dah dia nak kata apa. Tahu dah. Tak lagi yang dengar dia ulang kaitan dia. Ulang jemur. Tak orang kata apa. Bila sampai peringkat tu, makna dia apa? Makna dia orang dah jemur. Maka sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang bernama Abdullah bin Abbas, ini dia mengingatkan benda ni. Dia kata kalau nak buat pengajaran, kuliah pengajaran agama dan sebagainya, dia kata seminggu sekali itu dah kira okey. Kalau nak buat dua kali itu kira cukup cantik. Kalau buat tiga kali itu dah kira banyak. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya, fala tumillanna sahazal Quran. Jangan kamu, dengan kerana kamu buat, maka akhirnya orang jadi jemu dengan Quran. Tahu macam tu. Nabi kata lagi, wala ulfiyannaka ta'til qaum wa hum fi hadithin min hadithihim fataqutu alaihim fataqta'u alaihim hadithahum fatumillahum. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kata apa? Maka janganlah sampai aku dapati kamu mai kepada satu kumpulan orang. Nabi kata, aku tak mau tengok benda ni. Aku tak mau tengok di kalangan kamu hampa nampak ada satu kumpulan orang duk bersembang, hampa pi wahum fi hadithin min hadithihim. Depa ni tengah duk sembang tentang satu-satu benda, kamu pi join sekali. Fataqustu alaihim. Kamu pi join depa, kamu pula buka cerita, kena orang kena dengar cerita kamu. Nabi kata, aku tak mau. Orang yang macam ni aku tak suka. Ada satu kumpulan orang duk sembang, dia lalu, dia nampak orang duk sembang, dia pi join sama dengan kumpulan yang duk sembang tu. Dia masuk, dia jadi tekong. Dia kaki sembang. Dia pi masuk dalam kumpulan tu. Kumpulan tu ada cerita duk sembang. Mereka duk sembang cerita mereka. Kita pi masuk, kita overrule habis cerita mereka ni. Habis dengar cerita mereka, dengar cerita kita. Kita pi masuk, terus kita punya cerita yang dominan dalam sembang tu. Nabi kata, aku tak mau tengok orang yang lagu ni. Nabi kata, fataqta'u alaihim hadithahum. Dan kamu telah memotong cerita mereka itu. Tak bagus. Itu adab yang tidak baik. Bahkan Nabi kata, fatumillahum. Bahkan lebih teruk lagi. Mereka duduk bersembang, kamu pi masuk, kamu pi buka cerita, mereka kena dengar cerita kamu, mereka menyampah pula dengan cerita yang kamu bawa. Fatumillahum. Mereka jemu dengan cerita kamu. Sampai mereka nak bangkit. Kalau bolehnya nak bangkit. Tapi mereka pula duduk fikir nak jaga hati kita. Hak duk ada ke hak duk sembang daripada tadi tu, bila kita masuk pi, kita buka cerita kita, mereka tak suka dengar cerita kita. Tapi nak bangkit tadi, kita kata apa? Jadi terpaksa duk hangguk. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Semata-mata kerana nak ambil hati kita aja. Semata-mata kerana nak ambil hati kita aja. Sebenarnya mereka menyampah dengan kita. Nabi kata, ini adab tidak elok. Nabi kata, walakin ansik. Nabi kata, akan tetapi kalau sekiranya kamu nak pergi join juga, kamu nak pergi duduk sama dengan mereka yang duk cerita ni, ansit, dia diam sudah. Pasal liqa' itu ataupun kumpulan itu duk sembang cerita mereka, kita baru pergi masuk, kita jaga adab kita. Kita masuk pergi, kita dengar sudah. Kecuali mereka tanya kita, mereka suruh kita cakap, baru kita cakap. Kalau tidak, Nabi kata, walakin ansit, akan tetapi kamu sepatutnya diam sahaja. فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ. Apabila mereka suruh kamu bercerita, maka berceritalah.
wahum yashtahuna, maka dengan kerana itu mereka suka kamu. Tidak tuan-tuan, bukan semua orang suka dengan kita sembang. Kita memanglah, kita bila kita sembang, kita berasa orang suka. Tapi sebenarnya, bukan semua orang suka dengan cakap kita. Kalau kita pergi masuk, mereka tanya kita, mereka suka dengan kita cakap, maka ketika itu tidak jadi salah. Tapi kalau kita masuk, kita pergi buka cerita sampai mereka terpaksa dengan cerita kita, maka itu adab tidak elok di sisi agama. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, dia kata, wanzuris saja'ah minad du'a fajtanibuhu fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh la yaf'aluna dhalik. Kemudian kata Ibnu Abbas, dia kata, perhatikanlah doa yang bersajak-sajak. Doa yang bersajak-sajak, bila baca doa ni dia punya gaya suara tu bersajak bunyi. Nabi kata Ibnu Abbas, perhatikan orang yang doa, bila dia doa bunyi bersajak-sajak. Fajtanibuhu, dia kata hendaklah kamu jauhi doa yang seperti itu. Doa dia tu bunyi tu gung 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 gung, bunyi tu hebat bersajak-sajak begitu. Jauhilah doa yang seperti itu. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah la yaf'aluna dhalik. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berdoa seperti itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, jadi adab berdoa yang ditunjukkan oleh Nabi dan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang ditunjukkan oleh ulama-ulama yang besar-besar, ulama yang muktabar, doa ni suara dia maslu. Doa ni suara dia maslu, minta biarlah dengan suara hati, dia kata. Sekira-kira orang dengar-dengar begitu sahaja, tidak terlalu disajak-sajakkan bacaan doa itu, maka itu lebih beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil ialah pengajian agama ini baik jika diadakan, tetapi janganlah sampai ke peringkat menjemukan. Itu satu. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah jaga adab ketika bercakap dengan kawan-kawan. Jangan kita serbu masuk dalam satu majlis bercakap orang dalam keadaan kita tidak menjaga adab, yang akhirnya menyebabkan orang benci kita. Dan yang ketiga, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah Nabi SAW dan sahabat-sahabat tidak mengamalkan doa yang bersajak-sajak. Begitu. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, ya ayuhan nas, man alima syai'an falyakul bih, wa man la ya'lam falyakul Allahu a'lam, fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Qala Allahu ta'ala li nabiyyih, qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana minal mukallifin, aw kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata dia, wahai manusia, man alima syai'an falyaqul bih, barang siapa tahu satu-satu ilmu, bagi tahu ke orang lain. Tu Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang juga ulama tafsir yang terkenal, dia kata dalam hadis ni, dia kata, man alima syai'an falyaqul bih, kalau sekiranya ada orang yang tahu apa-apa, bagi tahu ke orang lain sama. Kita kadang-kadang ada 2-3 benda yang kita tahu, yang kita rasa kawan yang duk kerja sama dengan kita tak tahu benda tu, maka kita bagi tahu apa yang kita tahu. Wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam.
Dia kata, tapi kalau sekiranya kita tak tahu tentang satu-satu benda, orang tanya kita, kita kata Allahu a'lam, Tuhan yang lebih tahu. Jangan piduk belah jawab juga. Orang tanya benda tu kat kita, kita tak tahu ataupun kita tidak pasti tentang benda tu. Jangan piduk belah jawab juga. Kita kata wallahu a'lam, nanti aku tanya siapa-siapa yang tahu. Nah, soalan tu tangguh sat dulu. Dia kata fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Dia kata kerana sesungguhnya dianggap ilmu kalau sekiranya seseorang itu dia tak tahu satu-satu benda, maka dia kata Allahu a'lam. Itu juga ilmu. Orang tanya kita satu benda dan kita tak tahu tentang benda tu, kita kata wallahu a'lam ataupun kita kata Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Kita kata Allahu a'lam, itu juga dianggap sebagai satu ilmu. Kita ada ilmu, maka dengan ilmu yang ada itu kita tak jawab kalau kita tak tahu. Itu ilmu. Begitu. Qala Allah Ta'ala li nabiyyi. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata qul ma as'alukum alaihi min ajri. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah sikit pun kepadamu atas dakwahku ini. Allah suruh Nabi Muhammad kata kat umat dia, dekat orang yang hidup zaman dia. Kata dekat depa ma as'alukum alaihi min ajrin. Ni aku duk buat kerja dakwah, aku duk mengajak kamu tentang agama dan sebagainya, bukan aku cari makan cara ni. Aku tidak letak harga, aku tidak minta upah, aku tidak letak berapa aku mahu untuk bercakap agama ni. Tak letak. Dibagi tahu dekat orang-orang ni semua. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَلِّفِينَ. Dan aku bukanlah termasuk dalam kumpulan orang yang suka mengada-adakan benda-benda yang aku tidak tahu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah suruh kata macam tu. Kalau nak tengok ayat penuh dalam Quran, ayat 57 surah Al-Furqan, Allah sebut tentang benda ni, firman Allah qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbihi sabila. Sadaqallahu al-azim. Allah suruh Nabi Muhammad kata, aku tidak minta kepada kamu upah daripada ajang agama aku ni. Aku tidak minta upah. Melainkan yang aku harap daripada kamu ialah supaya kamu patuh untuk mengikut jalan Tuhan kamu. Nabi Muhammad kata, aku tak minta apa kat Allah. Cuma yang aku harap dekat Allah ni, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kamu dan kamu ikut apa yang Tuhan aku suruh aku beritahu dekat kamu. Itu yang aku nak. Kalau semua orang boleh ikut apa yang Allah nak, itu sudah cukup untuk bagi satu keselesaan kepada aku. Hadis yang kita baca tadi, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini boleh kita simpulkan, yang pertama, ilmu wajib disampaikan. Kita ada sikit ilmu, sedikit itu kita sampaikan. Yang kedua, mengaku tidak tahu tentang sesuatu benda, itu lebih baik di sisi Allah daripada kita buat pandai-pandai sedangkan kita tidak tahu. Dan yang ketiga, dakwah Islam ini semata-mata mestilah matlamatnya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita sampai pada muka surat 30, 35, 34 bawah tu. Muka surat 34 yang bawah tu. Yang tu sikit saja sebenarnya, patut kita perhabis bulan lepas. Muka surat 34 di bawah tu dia kata membanyakkan talbiyah di dalam ihram. Kata Imam Al-Ghazali, yang kelimanya, yang kelima daripada yang dia beritahu dekat kita dulu ni. Dia beritahu dekat kita tentang adab-adab ihram. Yang kelima daripada adab ihram itu ialah disunatkan kita membaharu akan talbiyah dengan sentiasanya di dalam ihram. Daripada kita mula niat ihram atas kapal terbang ni, bila sampai di miqat, dia berhenti buat pengumuman atas kapal terbang. Dia nanti kata assalamualaikum kepada
bakal ketemu Allah sekalian, kita sedang melalui kawasan miqat. Kepada tuan-tuan, sila berniat ihram, dia kata. Bagi orang yang niat, bagi orang yang bercadang untuk buat haji tamattu, maka dia niat ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bagi orang yang buat haji ifrat, maka atas kapal terbang dia berniat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku buat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bermula daripada niat ihram itu, kita disunatkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunat kita diulang sebut yang tu. Dan dia kata kita disunatkan supaya membaharu-baharukan akan talbiyah dengan sentiasa dalam ihram. Sentiasa duk sebut. Itu maksud membaharu-baharukan. Tak memadai dengan sekali sebut. Sebaliknya sentiasa sebut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Sebut, 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 sebut selalu. Gitu. Istimewa pula pada waktu bertemu dengan sekalian orang yang bertaulan-taulan. Dan ketika berkumpul sekalian orangnya. Lebih-lebih lagi kita dalam grup, dalam rombongan. Yang nak pergi ke Mekah ni, satu aircraft tu, satu kapal terbang tu, semua orang nak pergi buat haji. Maka lebih-lebih lagi, kita kena selalu duduk bertalbiah di atas kapal terbang. Dan tiap-tiap kali mendaki, jangkat dan menuruninya. Dan waktu tiap-tiap kali menunggang dan juga turun daripadanya. Ini kalau bagi orang yang berjalan kaki pergi ke Mekah. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Mekah, nak buat haji esok ni, tengoklah orang hak geng berjalan kaki ni. Yang pertama sekali, masa kita duduk di Mekah, mereka ni nanti tidur di laman masjid gitu aja. Geng ni main Mekah jalan kaki. Mereka main ke Mekah tu jalan kaki. Nak buat haji tu main jalan kaki. Dahsyat mereka ni buat haji. Mereka sampai di Mekah tu pula tak ada hotel duduk. Melainkan tempat tidur mereka ialah laman tu. Di halaman Masjidil Haram itu. Kaabah, kemudian komplek Masjidil Haram, luar daripada pintu untuk masuk komplek Masjidil Haram itu, dia ada laman batu marmar putih itu, di situlah tempat mereka tidur bangun. Bed pakai galah di pagar gitu aja. Masya Allah, ada orang susah begitu nak pergi buat haji ini. Maka bagi geng yang pergi ke Mekah, orang kumpulan yang pergi ke Mekah jalan kaki ini, sepanjang jalan kaki itu, kalau naik bukit ke turun bukit ke lembah ke apa ke, sepanjang perjalanan itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu. Dia kata. Dan bermula mengucap talbiyah itu, biarlah meninggikan suara sekira-kira tidak memparaukan suara. Oh, jangan kaya sampai habis suara. Disunatkan kita nyaringkan sedikit suara. Pasal apa? Bunyi itu jadi semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia bunyi tu macam nak pergi buat haji. Suasana tu, bunyi tu, rasa kita ni bersemangat nak pergi buat haji. Ini bab ni dia ada bincang lebih panjang, tak tahu bulan berapa nanti kita nanti jumpa. Dia nanti bincang detail tentang talbiyah ini. Orang lelaki talbiyah macam mana, orang perempuan talbiyah macam mana, bolehkah orang perempuan sama-sama pendarah syara macam orang lelaki dan sebagainya, itu akan dibahaskan kemudian. Begitu. Baik. Kerana bahawasanya tiada diserukan yang kelu dan yang gaib. Dia kata kita tak payah kaya sampai parau syara. Pasal kita ada ucap labbaik Allahumma labbaik, hambamu mai ni untuk menyambut panggilanmu. Kita duk talbiyah tu, kita duk cakap dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ni hambamu ni mai untuk menyahut panggilanmu. Jadi kita tidak perlu degah sampai parau suara. Dia kata pasal apa? Pasal yang diseru itu bukanlah satu kuasa yang telu ataupun yang pekak. Tuhan dengar, maka memadailah suara tu sekadar dengar kita dan juga kumpulan yang nak pergi. Tak payah menjerit melolong sampai keluar ompong. Begitu. Maka tiada mengapa mengangkat suara dengan talbiyah itu di dalam masjid yang tiga. Yakni Masjidil Haram dan Masjid Al-Khif dan juga masjid tempat miqat. Di tiga masjid ni dia kata boleh pederas suara.
di Masjidil Haram misalnya, boleh kita petraih Zohar, dia kata. Tidak jadi salah masa tu. Ni masa yang disuruh kita bertalbiah ni. Dan ada pun sekalian masjid, maka tiada mengapa padanya talbiah dengan tidak mengangkat suara. Hal lain daripada masjid tiga ni, kita talbiah pelan-pelan tak apa. Dan adalah Nabi SAW, apabila melihat akan sesuatu yang ajib, berkata ia, labbaika innal aisha aishal akhirah. Nabi SAW tak nanti dalam ihram. Bahkan apabila Nabi tengok satu benda yang ajib, syai'un ajib, syai' ajib ni maksudnya benda-benda yang ajaib pelik. Something miracle. Orang lah kata. Bila tengok satu-satu benda yang pelik, Nabi SAW dia akan kata, labbaika, hambamu menyahut panggilanmu. Innal aisha aishal akhirah. Sesungguhnya hidup ini sebenar-benarnya ialah hidup untuk akhirat. Nabi akan kata macam tu. Bila tengok benda yang pelik. Banyak tuan-tuan benda pelik. Ha? Buka kita punya website. Ada banyak, kita buat laman kebesaran Islam. Tengok banyak benda pelik dia ada di sana. Banyak benda pelik dia ada di sana. Nah, bila tengok benda-benda pelik macam ni. Ni yang latest ni, apa dia kata, apa bintang apa? Yang, saya baru buka tengok baru ni. Nebula. Nebula. Nebula tu, bintang nebula itu. Sudah disebut pun dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman. Sudah disebut tentang benda tu. Baru ni orang jumpa benda ni. Baru jumpa. Tengok, buka website kita, tengok gambar yang dikatakan bintang, yang kata nebula itu. Dan apa kaitannya dengan Quran, dia ada cerita di sana. Buka dan baca benda-benda ni. Rupa-rupanya, tak cepat, lambat sikit. Kita akan jumpa lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, apa yang Allah sebut dalam Quran, betul. Kalau yang Allah sebut dalam Quran kita tak jumpa lagi, itu bukan kerana tak betul, tapi kerana ilmu kita lambat dapat. Maka dengan kerana tu kita tak jumpa lagi. Tapi lambat laun, kajian demi kajian demi kajian orang dok buat, akhirnya kita akan jumpa. Oh, sungguh rupanya. Sungguh yang Allah sebut dalam Quran tu, kemudiannya dibuktikan daripada kajian manusia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata masalah adab masuk Mekah sampai tawaf. Ha, ini satu bab lain pula. Ini cerita kita nak masuk Mekah. Tadi kita masih di peringkat naik kapal terbang, masuk kawasan Miqat, kemudian kita niat ihram, kemudian kita disuruh supaya banyak berkalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kita sampai di lapangan terbang Jeddah, kita turun di Jeddah, kemudian kita naik bas nak masuk ke dalam Mekah. Ha, ini nak mula cerita kita nak masuk Mekah. Bagaimana keadaan dia? Kata Imam Al-Ghazali, fasal ketiga pada menyatakan adab masuk Mekah, sehinggalah sampai kepada tawaf, ia ada 6 perkara. Dia kata, daripada mula kita masuk ke dalam kawasan bandar Mekah tu, sehinggalah kita tawaf. Tawaf kudum bagi orang yang mula sampai ni. Dalam tempoh tu, dia kata ada 6 adab yang kita nak kena tengok. Yang pertamanya mandi di tempat yang bernama Zitua kerana masuk Mekah. Ha, ini kita tak ada buat. Ha, ini bagi orang yang main jalan darat. Mereka boleh pilih lah, pergi ke tempat yang kata Zifua ini, sampai di situ mereka mandi sunat apa semua. Mandi sunat untuk masuk Mekah. Hak tadi ini kita mandi sunat ihram. Yang ini mandi sunat untuk masuk Mekah. Dia ada beberapa mandi sunat kalau nak ikut betul-betul. Tapi oleh kerana kita pergi atas rombongan dan benda ni semua dah well arranged, dah diatur, kita tak boleh hatong ikut kita punya mau. Duduk abang-abang tunggu sat aku nak pergi mandi. Mana pakai duduk dalam bilik ayam tu lah, orang nanti tinggal kita. Tak boleh. Tapi bagi orang yang boleh buat macam ni, maka dia buat itu lebih baik. Itu lebih baik. Maka bagi orang yang boleh buat, yang pertama dia mandi di tempat yang bernama Zitua kerana masuk Mekah. Masuk Mekah disunatkan mandi. Maka segala mandi sunat pada haji itu 9 tempat. Ha, tu dia nak beritahu. Betul-betul dia kata kalau orang nak pergi buat haji ni ada 9 tempat disunatkan mandi. Yang pertamanya dia kata bagi ihram daripada Miqat. Anu, mandi sebelum kita berniat ihram di Miqat. Sebelum niat ihram, mandi sunat ihram dulu. Itu satu. Kemudiannya mandi kerana masuk Mekah. Ini hadiah abang tazak ni. Kerana nak masuk ke dalam bandar Mekah tu sunat mandi dulu, baru masuk. Pasal apa tuan-tuan dia suruh macam ni semua? Pasal apa? Pasal dia nak suruh kita waktu nak buat ibadat ni biar yang terbaik. Mandi ni bersih lah. Diri kita bersih lah. Itu sebab kalau dalam bukan dalam bak mandi, bak gosok gigi pun tiap-tiap kali semayang Nabi suruh gosok gigi.
Pasal apa? Pasal kebersihan itu Islam bagi keutamaan. Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Nabi kata kalaulah tidak kerana benda ni boleh menjadi berat kepada umat aku, aku akan wajibkan mereka tiap-tiap kali nak semayang kena gosok gigi. Nampak? Islam menekankan tentang kebersihan ni sampai macam tu. Kalau sekiranya benda ni tak jadi berat, tak jadi susah kepada orang Islam, Nabi kata aku akan wajibkan mereka tiap-tiap kali nak semayang mau gosok gigi. Tuan-tuan, kita bila gosok gigi, kemudian berwuduk, kemudian main semayang, kita rasa fresh. Fresh. Kita mengada Allah tu dalam keadaan kita rasa selesa. Begitu. Berbanding dengan kita tak gosok gigi, kita main semayang. Tengah-tengah duk baca sekejap lagi lagu-lagu apa. Kada keluar main kot mana. Tak syok. Ibadat kita tak syok. Tengah-tengah duk semayang pula lagu duk buang benda pula. Betul eh. Tak syok. Dan setidak-tidaknya benda-benda ni mengganggu khusyuk dalam semayang. Mengganggu. Tengah duduk semayang tu berasa apa kat duduk main kat dalam mulut ni semua leceh. Jadi Islam mau apa? Islam mau bila kita duduk atas sejadah menghadap kiblat nak semayang tu, dia mau kita direct dengan Tuhan. Mau cantik tidak ada sebarang gangguan. Sebarang benda yang memungkinkan jadi gangguan, potong bang, potong bang. Maka demikianlah ceritanya dalam bab haji. Dalam bab haji, tiap-tiap satu benda kita nak buat, nak mula niat ihram, disunatkan mandi dulu. Nak masuk dalam kota Mekah, disunatkan mandi dulu. Dia mau kita ni sentiasa fresh dalam soal buat ibadat ni. Sentiasa segar dalam soal nak buat ibadat ni. Kemudian dia kata bagi tawaf qudum. Dah masuk, dah Mekah dan sebagainya, pi check in hotel, kemudian mandi pula sekali lagi. Mandi untuk apa? Mandi sunat sebelum tawaf qudum. Mandi lagi sekali. Dan kemudian yang keempatnya, mandi bagi wukuf di Arafah. Dah duduk di Mekah apa semua, tunggu nak main hari wukuf 9 hari bulan. 8 hari bulan malam, kita bertolak dengan baik pergi ke Arafah. Bertolak dengan baik pergi ke Arafah. 9 hari bulan esok ni, waktu zuhur, baru masuk waktu wukuf. Sebelum zuhur tu, sunat mandi sekali untuk wukuf di Arafah. Begitu. Dia kata kemudian yang kelimanya, mandi sebelum wukuf di Muzdalifah. Wukuf dia sebut di sini. Maksudnya ialah bermalam di Muzdalifah. Selepas tengah malam. Selepas tengah malam, hari 9, malam 10. Kita akan berada di bumi Muzdalifah. Walaupun sebentar. Selepas tengah malam, mesti berada sebentar di situ. Dan itu termasuk di antara wajib haji. Nak bermalam di Muzdalifah itu sunat mandi dulu sekali. Ah, ini susahlah. Kita nak buat susahlah. Tapi itu kalau boleh buat, itu lebih baik. Tapi nak buat susah. Pasal apa susah? Pasal kita semua diatur oleh muassasah. Namanya pun muassasah, maka dia bagi susah. Begitu. Kami dengar cerita kata, mula pada tahun depan, umrah pun muassasah kontrol juga. Dengar ceritanya begitu. Mula daripada tahun depan, orang pergi umrah pun muassasah atur juga. Dia jadi macam musim haji juga. Kita tak boleh bebas lah. Kita kena kuarantin. Kena duduk di Mekah tu tak boleh keluar pergi ke mana lah. Umrah pun dia nanti buat lagu tu juga. Pasal apa? Pasal ramai geng nak duduk pi, lepas tu duduk menyorok tengok balik. Jadi dengan sana tu lah ni dia perketatkan. Dia perketatkan, dia perketatkan. Susah juga bila ramai sangat pi duduk-duduk tak mau nak balik ni, memang susah. Macam kita di sini lah. Apabila Indonesia, Bangladesh, Burma, New Africa, South apa Africa semua mai, mai pakat duduk negeri kita, syok pakat tengok balik. Kacau lah. Kacau juga. Bukan kita tahu bagi duduk. Tapi dia jadi kacau juga. Sebab apa? Dia main dalam masyarakat kita, dia tak faham. Budaya masyarakat kita macam mana. Dia main, dia nak buat lagu dia. Kita lagu kita, dia nak jadi pasal. Kalau kita pun berasa kurang selesa dengan hak duk main macam-macam ni, demikianlah Saudi kurang selesa dengan kita hak dipiduk menyorok di sana. Dia serta lagu tu aja. Jadi atas alasan itu, kata kenunnya, muassasah nak kontrol juga umrah lepas ni. Bila dia kontrol, lagi susah. Kita nanti kena quarantine aja, kena kurung di satu tempat, tak boleh pergi mana-mana. Gitu. Baik. Kemudian dia kata, tiga mandi lagi, iaitu ketika melontar jimar yang tiganya. Iaitu tidak mandi bagi melontar jamratul aqabah. Dia kata, disunatkan mandi pada tiga-tiga hari. Hari 11, hari 12 dan hari 13. Hari 11, kita akan melontar di jamratul ula, jamratul usta, jamratul aqabah. Sebelum pergi melontar tu, mandi dulu sekali, dia kata. Lepas tu baru turun pergi. Melontar mula lepas daripada waktu zuhur.
Jadi sebelum kita turun pergi melontar lepas zuhur tu, sebelum tu sunat mandi dulu sekali. Lepas mandi baru turun pergi. 7 biji di Jamratul Ula, 7 biji di Wusta, 7 biji di Aqabah. Kemudian balik pergi khaimah. Esok pula hari 12. Sebelum pergi mandi dulu sekali. Mandi tu mandi apa? Mandi sunat untuk melontar jamrah. Mandi dulu sekali, lepas tu turun melontar pula di Jamratul Ula 7, Jamratul Wusta 7, Jamratul Aqabah 7. Lepas tu balik pergi khaimah. Esok hari 13, mandi juga dulu sebelum pi. Kemudian turun pi Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Begitu. Dia kata, dan tidak disunatkan mandi bagi melontar Jamratul Aqabah. Hak pagi 10 tu. Yang tu tak sunat mandi. Dia sunat pada hak 3 hari ni saja. Begitu. Kemudian, disunatkan mandi sebelum kita buat tawaf wida. Ataupun tawaf perpisahan. Tawaf kerana kita nak meninggalkan Mekah. Kita disunatkan buat tawaf wida. Apabila kita nak keluar daripada bumi Mekah dengan ingat dalam hati nak keluar lebih daripada 3 hari. Walau orang Mekah sekalipun, dia ingat dia nak keluar nak pergi Amerika misalnya. Dia nak pergi seminggu. Sunat dia buat tawaf wida. Sebagai tanda respek kepada Kaabah. Sebelum dia meninggalkan Kaabah. Sebagai tanda hormat dia kepada Kaabah. Tawaf dulu 7 pusingan dan tawaf itu dinamakan tawaf wida. Kemudian keluar dia. Begitu. Baik, jadi ada 9 kali mandi di dalam proses orang yang nak buat kerja haji. Kalau sekiranya berkesempatan buat, kalau sekiranya nak jadi susah, tak payah buat. Karena benda ni sunat saja. Baik, masalah dia kata. Doa masuk Makkah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya. Yang kedua daripada adab masuk Makkah itu, iaitu berkata seseorang waktu masuk pada awal haram. Dan juga ia di luar daripada Makkah, iaitu itu doa dia. Dia kata, Allahumma hadza haramuk wa amnuk faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'alan nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alni min awliya'ika wa ahli ta'atik. Itu doa ketika kita masuk kota Makkah. Dia ada banyaklah doa lain. Kalau tuan-tuan pegang buku panduan haji yang dikeluarkan oleh Tabung Haji, dia bagi doa lain. Dia ada beberapa doa yang dibaca, yang sabit bacaan ini daripada Nabi SAW. Dia ada banyak bacaan doa. Jadi apabila bas yang kita naik daripada Jeddah nak mai masuk dalam kota Mekah ni, bila duk mai tu duk nampak dah rumah-rumah. Duk nampak dah rumah-rumah bermulanya kawasan lembah Mekah ni. Mekah ni dia lembah. Dia turun lembah macam tu. Kalau kita mai daripada jalan raya tak nampak Kaabah ni. Kerana Kaabah ni dia duduk di tempat yang betul-betul lembah. Dia duduk lepas ke bawah. Tak nampak. Jadi apabila kita mula masuk kota Mekah, duk nampak rumah-rumah ni, baca ini. Allahumma hadza haramuk wa amnuk. Ya Allah, ini adalah tanah haram kamu. Dan tanah yang menjanjikan keamanan, kepunyaan kamu. Begitu. Faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, haramkanlah daging aku, darah aku, segala bulu rumah aku dan sebagainya daripada kena api neraka. Minta ni nak masuk kota Mekah, kota kelahiran Nabi SAW, kota yang dia antara kota yang diharamkan oleh Allah ke atas Dajjal, pijak dia. Oh, istimewa tuan-tuan. Istimewa. Kita nanti baca tajuk ni di Masjid Simpang 4 Matang Buluh. Cerita tentang Al-Masihud Dajjal. Cerita tentang Al-Masih Dajjal. Apa Dajjal kata? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan aku di muka bumi ini dan aku akan pastikan aku buat pelingkup semua benda yang ada di muka bumi ini. Dalam masa beberapa malam sahaja tidak akan ada bumi yang kaki aku tidak pijak. Dajjal kata. Dia main tuan-tuan ni sampai tepi masjid kaum Allah kena lihat ni dia main. Ini kata Dajjal ni. Tidak ada, dia kata dalam beberapa malam sahaja tidak akan ada bumi di atas bumi Tuhan ini yang aku tidak pijak. Dia kata, melainkan Makkah dan Madinah. Dia sebut. Melainkan Makkah dan Madinah. Yang aku teringin nak pi. Dia kata, tapi tiap-tiap kali aku sampai, Allah sediakan malaikat untuk menjaga setiap pintu masuk Makkah dan Madinah. Mereka akan pukul aku di sana. Dia kata. Suci dan mulianya dan kehormatnya bumi Makkah dan bumi Madinah ini sampai macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia. Dajjal hak jahat ni, Allah bagi dekat dia pinjam kuasa tak? Kalau sekiranya orang tu lapar minta ke dia, dia akan bagi makanan. Kalau orang tu duk rasa nak hujan, minta ke dia, dia akan turunkan hujan. Hakikatnya bukan dia bagi makan, bukan dia turunkan hujan. Hakikatnya Allah yang bagi. Tetapi dia minta ke dia, jadi.
Allah pinjamkan dekat dia kuasa yang macam tu dengan tujuan nak menguji manusia. Siapa di kalangan manusia ni yang mudah, yang lekas percaya dengan dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka bumi Makkah yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Dajjal tidak boleh pijak walau sebelah kaki pun. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah sampai di bumi Mekah ini, maka sudah barang pasti kita kena tunjuk respect kita, hormat kita kepada bumi yang sememangnya bumi terhormat ini. Maka sempena dengan nak masuk, dia minta faharrim lahmi wadami wa sya'ri minan nar. Minta, ya Allah, haramkanlah daging aku, darah aku, segala bulu roma badan aku, segala diri aku ni daripada kena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Minta begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Masalah dari atas. Dari mana masuk Mekah yang lebih baik? Nak masuk Mekah tu pun nak ambil jalan mana? Awak kalau masuk silap jalan tak boleh kan? Boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Kita nak pergi pekan, pergi tajam. Kita boleh pergi banyak jalan. Kita nak pergi batuas. Kita boleh pergi banyak jalan. Kita nak pergi kulim. Kita boleh pergi banyak jalan. Tak mesti kita pakai satu jalan. Tapi pasal apa? Dia ada pula satu tajuk di sini, masuk Mekah itu jalan mana yang lebih baik? Pasal apa? Pasal dia nak habang dekat kita, jalan yang paling baik itu ialah jalan yang Nabi ambil semasa Nabi nak pergi buat haji di Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak habang dekat kita soal ibadat, soal semayang, soal puasa, soal zakat, soal haji dan sebagainya. Kalau kita boleh buat exactly, sebiji macam Nabi buat, itu yang terbaik. Kalau kita pergi adjust, pindah, modify, buat kot tu, kot ni dan sebagainya, dia kata itu tidak baik. Dia kata kerana mengikut Nabi itu tetap lebih baik. Misalnya dalam bab talbiyah, misalnya. Dalam bab talbiyah, macam mana Nabi kata? Macam tu kita kata. Kalau kita pergi duk modify, duk tambah. Nak tambah lagi, buhat ni lagi dan sebagainya, itu tidak baik. Walaupun lebih panjang daripada talbiyah Nabi, tetapi yang panjang itu tidak baik. Yang pendek itu lebih baik. Pasal apa pendek baik? Pasal yang pendek itu macam Nabi buat. Islam dia kira macam tu. Dia kira kalau ikut Nabi betul-betul itu yang terbaik. Dia kira. Maka dalam soal nak masuk Mekah pun, kalau kita boleh masuk ikut sebiji lagu macam mana Nabi buat, itu yang terbaik. Dia kira. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adab yang ketiga bagi masuk Mekah itu, bahawa masuk seseorang daripada pihak Al-Atbah. Dan iaitu daripada Saniyatul Qadar. Maka iaitu jalan yang dekat dengan Ma'la. Yang paling baik ialah kita mai daripada Jeddah tu, kita ambil jalan Ma'la. Ma'la ni kawasan kubur di Mekah. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, dikebumikan di Ma'la. Kalau kita mai daripada Jeddah tu, kita nanti lalu apa? Kita nanti lalu ada satu hotel, itu Hotel Hayat. H-Y-A-T-T ni, Hotel Hayat ni. Kita masuk ke depan Hotel Hayat, itu jalan itu dia menuju ke Ma'la. Dan biasanya pun bah yang dia ambil kita di Jeddah nak umrah, dia akan lalu tu. Memang Saudi lah, memang saja dia buat jalan tu. Pasal apa? Nak ambil ikut sunnah Nabi SAW ni. Kita akan mai ikut jalan Ma'la, masuk mai. Itu jalan yang lebih afdal bagi kita masuk. Telah menyimpang Nabi SAW daripada jalan besar kepadanya. Nabi mai daripada main road tu, daripada jalan besar, Nabi ambil jalan tu. Nabi ambil jalan Ma'la itu untuk masuk. Pasal apa? Allah yang mengetahui. Mungkin kerana Nabi SAW dia teringat apa? Dia teringat isteri dia Khadijah dikebumikan di situ, maka dia nak ambil sempena tu lalu. Mungkin, mungkin kerana itu. Maka atas apa kemungkinan sekalipun kita mau ikut lagu macam Nabi SAW, itu yang terbaik. Dia begitu. Maka menurut perbuatan Nabi SAW itu lebih aula. Dan apabila keluar, maka boleh keluar daripada Saniyatul Qadi. Dan iaitu as-saniyatul suhla. Dan yang pertama tadi ialah as-saniyatul ulia. Dan keluar pula dia kata ikut jalan yang kedua. Jalan yang kedua ada satu lagi jalan. Keluar ikut apa nama Misfalah. Apa nama ada kampung di sebelah hujung sana. Maka itu jalan yang lebih baik. Dia kata. Masalah. Doa pada waktu terpandangkan Baitullah. Ini kita dah masuk mai dalam kota Mekah dan sebagainya. Dah sampai di Mekah. Dah masuk hotel. Dah check in semua. Kita nak turun. Nak pergi buat tawaf ini. Maka kita duduk masuk dalam kompleks Masjidil Haram. Kita nak masuk dalam kompleks Masjidil Haram ini. Bila kita masuk tu, kita nanti nampak sebahagian daripada dinding Kaabah. Dia bukan kata masuk-masuk pintu, nampak Kaabah sebiji tak. Pasal apa? Pasal Kaabah duduk di tengah-tengah dan kita duduk lalu di bawah kawasan kompleks Masjidil Haram. Kita akan nampak bahagian bawah dia saja. Nampak batu hak petak-petak besar tu saja. Lagi duduk masuk, lagi duduk nampak banyak. Lagi duduk nampak banyak. Baru nampak kelambu yang lipat naik ke atas dan sebagainya. Baru nampak, baru sebiji Kaabah nampak di mata kita.
Dia doa ni, dia kata baca bila? Bila kita mula-mula nampak sebahagian daripada juzuk Kaabah tu. Nampak tu, sunat baca doa. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab yang keempat bagi masuk Mekah itu, iaitu apabila sudah masuk dan telah nampak Baitullah kepadanya, maka hendaklah mengucap seperti mana yang berikut ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa daruka darus salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna hadha baituk. Azzamtahu wa karramtahu wa syarraftah. Allahumma fazidhu ta'zimah. وزده تشريفا وتكريما وزده مهابة وزد من حجه أو اعتمره برا وكرامة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم. itu doa yang doa sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna doa yang di atas itu begini, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah itu Tuhan yang maha besar. Wahai Tuhan, engkaulah Tuhan yang sejahtera. Maka daripada-Mu lah datang segala kesejahteraan. Dan negeri Engkau adalah negeri kesejahteraan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhanku, bahwasanya inilah rumah Engkau yang telah Engkau besarkan dia, yang telah Engkau muliakan dia, yang telah Engkau lebihkan martabatnya, wahai Tuhanku. Maka tambahilah akan dia akan kebesarannya, dan tambah oleh-Mu akan dia akan kemuliaan dan ketinggiannya, dan tambah oleh-Mu akan dia akan kehebatannya, dan tambah pula akan orang haji atau orang umrah akan dia akan kebajikan dan kemuliaan. Wahai Tuhanku, bukakanlah kiranya bagiku akan segala pintu rahmat Engkau, dan masukkanlah akan daku akan syurga Engkau, dan lindungilah aku daripada syaitan yang kenerja. Itu minta Allah. Kaabah ni tuan-tuan ajaib. Kaabah ni ajaib. Itu sebab Nabi SAW dia biasa. Selepas selesai dia tawaf tujuh keliling di Kaabah ni, dia pegang dinding Kaabah tu. Dia pegang macam tu, dia letak pipi dia bagi kena dinding Kaabah. Nabi letak. Nabi nak tunjuk sayang dia kepada Kaabah ni. Habis selesai Nabi tawaf tujuh keliling ni, Nabi pi, dia pegang tangan dia di situ, dibuat rasa sayang kepada bangunan Kaabah itu. Macam mana keadaan dia dulu, macam tu keadaan dia lah ni. Hari itu kerajaan Saudi cuba nak mengelokkan lagi Kaabah ni. Cuba. Tiga tahun lepas, kerajaan Saudi cuba nak mengelokkan lagi Kaabah ni. Kaabah yang kita duk nampak batu blok besar-besar macam tu, nampak tak apa elok. Jadi kerajaan Saudi ni duk ingat niat dia elok. Niat dia nak mengelokkan lagi Kaabah tu. Maka import mai ni. Apa nama tiles ke apa, batu, ceramik daripada luar negeri. Hak paling elok ni import mai. Kemudian mereka bubuh plywood besar. Tutup kawasan daripada buat kerja ni. Kemudian bubuh simen yang cukup istimewa punya. Nak tempek dinding Kaabah. Yang nampak batu besar tu nak tempek dengan marmar cantik ni. Tak lekat, tuan-tuan. Tak lekat. Tukar simen. Cari dalam dunia ni simen yang paling baik. Yang boleh memastikan lekat tu. Dinding Kaabah tu kasar. Jadi kalau buat semen, kalau tempek, kira logiknya, kalau tanya orang yang duk buat lantai ni, dia kata mesti lekat punya. Dengan dinding yang kasar tu, kalau buat semen, dia tangkap cukup kuat punya. Tapi tak lekat, tuan-tuan. Tak lekat. Bubuh, jatuh. Tak boleh lekat. Lalu akhirnya ulama' di Saudi terpaksa berbincang. Macam mana cerita ni? Akhirnya mereka buat keputusan apa? Itu tanda Allah tidak redha kita nak buat kerja ni. Allah tak izin kita pergi nak buat bagi elok dan sebagainya. Kerana hak sedia ada tu sudah elok di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baru stop. Punggah balik segala plywood hak tutup. Semua ni punggah balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sedia. Istimewanya Kaabah ni begitu sekali Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk daripada zaman Nabi dulu sampai zaman kita lah ni. Allah tunjuk kehebatan dan peliknya Kaabah yang dijadikan sebagai rumah ibadat yang pertama di dalam dunia. Begitu. Masalah dia kata, dari mana orang yang baru datang itu masuk ke Masjidil Haram? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab yang kelima bagi masuk Mekah itu, iaitu apabila hendak masuk ke dalam Masjidil Haram, maka sayogialah masuk daripada pintu Bani Syaibah. Iaitu sekarang bernama Babu Salam. Cari Babu Salam untuk masuk. Dulu dia panggil pintu Bani Syaibah. Lah ni dia buh nama dah. Pintu Salam. Babu Salam. Pintu As-Salam. Depan sana, pintu King Fa' dia panggil. Ha? Dicari. Hak Babu Salam. Daripada tulis di sana. Masuk ikut pintu.
dan baca olehmu akan ini, bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa tu. Artinya aku masuk akan Masjidil Haram ini dengan berkat nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku masuk ke dalam Masjidil Haram ini. Dan dengan Allah dan daripada Allah dan kepada Allah dan pada jalan Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni aku mai ni bukan ada pasal pun. Yang aku mai ke Mekah ni bukan ada pasal, tapi aku mai ni semata-mata kerana ini suruhan Allah dan ini jalan Rasulullah. Eh, kalau nak kira tuan, daripada kita belanja sampai 9,000 nak pergi ke Mekah ni. Daripada kita belanja 9,000 pergi ke Mekah, baik kita pergi Venice. Daripada kita belanja 9,000 pergi ke Mekah, baik kita pergi pusing dunia tu ada tempat cantik yang merata tempat. Tapi pasal apa kita pekin belanja, himpun duit sikit-sikit-sikit sampai cukup jumlah kita nak pergi ke Mekah. Negeri panas, negeri yang tak ada hebat seperti mana hebat tempat-tempat yang kita sebut tadi. Negeri yang hanya menjanjikan ketidakselesaan pada orang yang pergi. Tak selesa, tuan-tuan. Kita duduk di rumah kita, master bedroom kita dengan bubuh aircon, dengan selesa lantai tile. Dengan hujung katil bubuh hi-fi set. Yang kata rumah kita punya buat bagi elok, bagi cantik dan sebagainya. Tiba-tiba tinggal segala keselesaan rumah ni. Pi Mekah nak buat haji. Tidur dalam bilik. 8 orang satu bilik. Kaki bertemu kaki. Tidur atas lantai. Kaki bertemu kaki. Hang pengarah kah, hang apakah. Pi duduk dalam bilik tu, kaki berjumpa kaki. Tu duduk di hotel Mekah dah macam tu dah. Keluar daripada Mekah, pi di Arafah. Duduk, wah, kain tarpan aja. Lantai pun kain tarpan. Bumbung pun tarpan dengan parachute aja. Dengan panasnya, dengan tak selesanya, dengan bilik air tak sempurnanya. Kemudian bertolak daripada Mekah, bertolak daripada Arafah nak pergi Muzdalifah dengan naik bas tak ada aircon-nya. Kita di sini naik kereta nak pergi Pekan tu aja, on lah aircon. Tak start engine tu, tangan tu nak buka aircon. Tak boleh hangat sikit kita ni. Tapi pi sana hangat banyak. Kita sanggup lalui benda tu semua. Pasal apa? Dia kata, bismillah, kerana Allah. Dengan nama Allah, wabillah, dan kerana Allah ni, kita pi untuk buat benda ni. Walaupun kita tahu, bukan kita tak tahu. Orang habak dah, kata pi ni, jangan harap keselesaan. Tapi pi ni harap keredaan. Kita tahu dah, kata kita akan jumpa ketidakselesaan di sana, kita pi juga. Pasal apa? Kerana Allah, dan kerana ini jalan Rasulullah. Begitu. Baik, maka apabila hampir kita kepada Baitullahil Haram, maka ucaplah doa ini. Alhamdulillah. وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك. Maksudnya mustahak puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji-pujian ini yang layak Allah Subhanahu wa taala. Dan sejahtera selamat atas sekalian hamba-Nya yang terpilih. Tuan-tuan, bagus kita jadikan diri kita ni orang yang salihin. Bagus. Pasal apa? Kalau kita ni usaha nak jadikan diri kita orang salih, termasuk dalam kumpulan orang-orang yang salihin. Kalau kita dapat masuk dalam kumpulan orang yang salihin, bukan kita saja, semua manusia yang semayang doa untuk kita. Nuh, masa tahiyyat Nuh, at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah, assalamualaika ayyuhal nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualayna wa ala ibadi. Sebut orang-orang yang salihin. Ibadillahi salihin. Hamba-hamba Allah yang salihin. Semua orang yang semayang tu, masa tahiyyat tu duduk minta dekat Allah, ya Allah, bagikanlah salawat, salam, bagi kesejahteraan kepada orang-orang yang salihin. Kalau kita tergolong dalam kumpulan yang salihin, semua tahiyat yang orang baca tu doa ke kita. Tak rugi, tuan-tuan. Kita jadi orang yang salih, kita jadi golongan yang salihin, tak rugi. Sikit pun tak rugi. Walaupun orang tu juga yang duk baca tahiyat tadi, wa'ala ibadi, duk minta dekat Allah supaya hamba-hamba yang salihin ini dapat keberkatan di sisi Allah. Walaupun dia masa tahiyat dia doa kat kita, habis semayang tadi dia maki kita, tapi tak lagi dia semayang, dia doa pula kat kita. Pasal apa? Pasal kita tergolong dalam golongan salihin.
Jadi sudah sewajarnya kita hari ini apa, mau fikir tiap-tiap hari, fikir macam mana nak upgrade kita ni supaya kita ni daripada orang biasa jadi orang yang solehin. Maka sudah barang pasti orang yang solehin adalah orang yang buat apa yang Allah yang Nabi suruh dan tak buat apa yang Allah yang Nabi larang. Itu orang solehin. Jadi apa yang kita nak kena buat ialah dalam hidup kita ni apa pun mau kau check balik, mau check balik yang aku dok buat ni okey tak okey dalam agama. Okey tak okey? Okey tak okey? Okey, proceed, jalan terus. Kalau sekarang tak okey, tarik handbrake bang, sudah kita jangan dok buat. Maka bermakna kita mempunyai kesungguhan untuk jadikan diri kita orang yang solehin. Kita tak tahu sama ada kita ni jadi solehin ke tak di sisi Allah, tapi Allah tahu. Tapi kita walau tak tahu, itu bukan soal kita, tak tahu. Yang penting kita usaha nak bagi jadi kita ni orang yang solehin. Dan kita harap Allah terima kita sebagai orang yang solehin. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia berdoa tadi, maksudnya, wahai Tuhan ku beri rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba engkau dan pesuruh engkau. Dan atas Nabi Ibrahim kekasih engkau. Dan atas sekalian Nabi-Nabi engkau. Dan juga pesuruh-pesuruh engkau. Habis doa tu dia kata, kemudian angkatlah dua tangan tadah ke langit dan bacalah doa ini. Dah habis selesai tu, angkat tangan, baca pula doa. Allahumma inni as'aluka fi maqami hadha fi awwali manasiki wa anta taqabbala taubati ila akhir. Tak nak baca dah. Itu maksudnya. Jadi doa-doa ni tuan-tuan, kalau boleh hafal itu yang paling baik. Kalau tak boleh hafal, buat buku. Buka, baca. Angkat tangan sambil duduk baca, sambil berdoa. Kalau tidak juga pun, angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tang mana pun, pembetul doa tu aja. Kerana Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Mazhab Maliki, dia kata doa paling baik dan doa yang selalu dia amalkan ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu aja. Kita tahu kata tempat ni sunat berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah menuju Hajarul Aswad apakala telah masuk ke Masjidil Haram. Ini pula kita dah sampai dah di Masjidil Haram. Dah masuk dah dalam tu, dah nampak Kaabah dah, dan lah ni kita doa dah di halaman Kaabah. Macam yang saya tegaskan berkali-kali. Banyak orang bila pi dia sampai di depan Kaabah tu, bila mata dia ni lawas tengok Kaabah sebiji tu, air mata keluar. Tentu ni. Tak tahu pasal apa. Bukan sedih, bukan kata seronok sangat, bukan apa. Tapi bila tengok tu dia main sebab. Dia main sebab. Yang mata keluar. Kehebatan Kaabah itu begitu. Dan di penjuru Kaabah itu, di penjuru Kaabah dekat dengan pintu dia tu, ada satu tempat istimewa. Iaitu Hajarul Aswad ataupun batu hitam. Yang batu itu kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, ra'aitu Umar bin al-Khattab yuqabbilul hajar wa yaqulu inni aqabbiluka wa a'lamu annaka hajar walaula anni ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka lam aqabbilka. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Ibnu Abbas kata, aku pernah sekali, dia kata, pi ke Kaabah, nak kucuk Hajarul Aswad. Di depan aku ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar di depan. Sayyidina Umar bila sampai dekat Hajarul Aswad ni, dia suar kepala, dia masuk, dia kucuk Hajarul Aswad itu. Kucuk Hajarul Aswad ni, tuan-tuan, makruh. Kita kucuk bagi bunyi, makruh. Tidak bunyi kecok-kecok-kecok dalam tu makruh. Dia suruh kucuk tapi tak mau bunyi. Sama ada kucuk batu tu dia tak mau bunyi ataupun bagi orang yang istilan. Sama dia suar tangan. Dia nak kucuk tak boleh. Pasal ramai sekat dia berebut, dia suar tangan dia masuk. Tap, dia sentuh Hajarul Aswad tu. Kemudian sunat dia kucuk. Bekas hak dia sentuh Hajarul Aswad. Itu juga tidak. Tidak disuruh bagi bunyi. Kalau bunyi makruh. Ataupun pakai istilan daripada jauh aja. Nak pergi rapat pun tak boleh. Orang terlampau ramai. Daripada jauh kita angkat tangan sebagai isyarat. Tuju betul dengan Hajarul Aswad tu. Angkat tangan itu anggap kata kita sudah sentuh Hajarul Aswad. Tak macam tu. Jangan bagi bunyi. Tak ni duk cap-cap. Perempuan Iran mana pula tu. Awak dia ni. Dia buat pelayan kis kat dia pula. Ya. Jadi bab tu kita nanti jumpa. Ke depan kita nanti jumpa. Ni cerita tentang cara kucuk ni. Dia bukan sembarang kucuk. Bukan sembarang kucuk. Begitu.
Jadi Ibnu Abbas kata, aku sampai di penjuru Hajarul Aswad itu, aku tengok dari atas, ra'aitu Umar bin Al-Khattab yuqabbilul hajar. Aku tengok dengan mata aku, Umar kucuk Hajarul Aswad. Selepas dia kucuk Hajarul Aswad, Sayyidina Umar kata apa? Dia kata, inni aqabbiluka wa a'lamu annaka hajar. Ni yang kata Umar ni. Lepas dia kucuk tu, dia kata, sesungguhnya aku kucuk kamu. Dia kata kat Hajarul Aswad ni. Sesungguhnya aku kucuk kamu dan aku tahu kamu ni batu saja. Dia kata. Walaula anni ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam aqabbilka. Kalau sekiranya tidak kerana aku tengok Nabi kucuk kamu, aku tidak kucuk kamu. Umar tu dia punya akidah dia tu macam tu. Aku tahan batu. Batu tak nak pasal nak hidup bagi penghormatan tak ada bunjang. Tapi aku kucuk hang, aku tunjuk hormat aku dekat hang pasal apa? Pasal aku tengok Nabi kucuk hang. Kalau tak sabit Nabi kucuk hang, memang aku tak akan kucuk. Begitu maksud dia. Umar Al-Khattab dengan Hajarul Aswadnya begitu. Jadi dia kata, kita bila dah sampai di depan Kaabah, menuju ke Hajarul Aswad, apakala telah masuk ke Masjidil Haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang keenam daripada adab masuk ke dalam Masjidil Haram itu, ialah apabila sudah membaca doa pada masa hampir Baitullah tadi, maka pergilah menghala kepada Hajarul Aswad. Masuk-masuk tu, sebelum start tawaf tu, pi ke Hajarul Aswad dulu. Dan sentuh ia, serta sapu akan dia dengan tangan kanan engkau. Dan engkau kucuk akan dia. Kemudian engkau katakan doa ini, Allahumma amanani addaituha wa mithaqi waffaituhu ashaduli bil muwafah. Maksudnya, wahai Tuhan, inilah amanatku yang telah aku bayarkan dia. Dan inilah janji aku yang telah aku sempurnakan dia. Naik saksi olehmu kiranya bagiku dengan penyempurnaanku itu. Itu dia. Masa kita kucuk tu kita kata tu, wahai Tuhan, inilah amanat aku yang aku bayar. Ni, hajat aku daripada sekian lama ni. Nak boleh mai ke Kaabah ni. Nak boleh kucuk Hajarul Aswad ni. Hajat aku lama dah. Anda percaya tak? Orang Islam ni hajat dia dalam hati dia. Salah satu hajat dia apa? Nak sampai ke Mekah, kemudian nak tengok Kaabah ni. Daripada dia mula kenai tikam semayang masa budak-budak, mak pak dia duk ajak dia semayang dulu, dia cuma dipahamkan kata kita ni semayang mengadap Kaabah. Sampai umur 65, 75, sampai umur 80, duk semayang mengadap Kaabah sedangkan mata tak pernah tengok Kaabah betul-betul lagi. Cuma duk tengok gambar, duk tengok dalam televisyen lagu tu aja. Kaabah betul duk ada depan sebiji tu tak pernah tengok lagi. Hajat dalam hati ni punya lama dah nak pergi ke Mekah, nak tengok Kaabah ni. Bila sampai giliak lah, sampai dah tahun ni, nama sudah masuk kota nak pergi. Tiba-tiba tak boleh pergi, kawan dia potong pula duit lagi. Kenapa potong duit tuan-tuan? Tak boleh pergi, 1,000 potong. Kalau tak boleh pergi, bagi tahu lewat daripada 2 minggu ke apakah? Masuk macam bulan Ramadan. Ramadan. Kalau sebelum Ramadan, tak potong. Dah masuk Ramadan, potong. 1,000 tentu. Kemudian ada peringkat dia pula. 2 minggu sebelum tu, kalau sekiranya kata tak ADP, kena sikit lagi. 25% daripada jumlah harga. Harga tambah. Kalau dalam tempoh 48 jam, habang kata tak ADP, potong 50% daripada harga tambah. Habis-habis punya potong, tak pergi terus kawan ni. Nanti jadi lagu tu. Dia nak dapat 9,000 simpan nak boleh pergi tu umur 80 baru dapat. Hamba Allah ni pergi potong 50%. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada orang yang dah dapat giliak saja tak ngopi ni, tak ada. Kalau dia tak ngopi betul, dia ada pasal betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah amanat setiap orang nak pergi ke sana. Dan perjanjianku telah aku sempurnakan dia. Janji aku ni, satu hari aku nak pergi juga ke Mekah. Nak tengok juga Kaabah. Nak tawaf juga Kaabah. Janji aku hari ni aku dah boleh tunai. Itulah pasalnya orang teriak tuan-tuan. Benda yang sekian lama dia duduk rindu nak jumpa tuan-tuan, satu hari Allah izinkan dia hidup diri depan benda tu. Menangis. Tuan-tuan tengok jejak kaki dalam televisyen. Daripada kecil ni berpisah dengan mak dengan pak ni. Pisah pasal apa? Mak dengan ayah ni orang susah dulu. Kemudian bila boleh anak bagi ke orang belah. Kemudian dah orang tu belah hilang raib tak tahu pergi ke mana. Dah dia pun dah umur 50 dah. Duk cari lagi pak dia, duk cari lagi mak dia. Tata baru dah, umur dah 50 dah baru dengar cerita. Baru dengar cerita kata, mak ada lagi, ayah tak ada dah.
Dan dia atok satu perjumpaan nak jumpa dengan mak ni. 50 tahun dah umur tak pernah tengok muka mak. 50 tahun umur tak pernah tengok muka mak. Satu hari ni nak jumpa mak. Orang bawa pergi jumpa-jumpa tu lagu mana jadi. Dan lagu apa jadi dalam TV tu. Hidung kembang tak kembang, lagu ayak mata nak keluar tak keluar, lagu malu pun malu tapi nak teriak juga, dia jadi lagu tu. Peluk ni tak ada perkataan, terbit di mulut ni tak ada perkataan. Cuma ayak mata ayak duk cerita ni, ayak mata ayak duk keluar tu, ayak mata tu duk cerita. Cerita sedih, cerita seronok, cerita ayak mata ayak duk cerita. Mulut ni tak boleh nak cakap apa dah, peluk ni muaci boleh tak mau lepas dah bila-bila dah. Kalau begitu rindunya orang dengan mak yang dia tak pernah jumpa, tentu boleh bayang tak rindu orang dengan Kaabah yang disebut dengan nama Baitullah ataupun rumah Allah ini. Bila sampai-sampai ayat mata turun, dah. Begitu. Ha? Maka naik saksi olehmu kiranya bagiku dengan penyempurnaanku ini. Minta ya Allah, minta jadilah saksi pada hari ini. Aku jumpa juga akhirnya dengan Baitullah al-Haram ini. Begitu. Maka jika tidak kuasa engkau hampir kepadanya kerana berimpit-rimpit, maka berdirilah kamu bertentangan dengan dia dan baca olehmu akan doa itu. Kalau nak pergi rapat tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Susah. Cerita nak pergi boleh. Kucuk Hajarul Aswad ni susah. Nabi SAW suruh kita kucuk Hajarul Aswad. Dia suruh. Tapi Nabi pesan dalam suruhan itu, jangan tolak-tolak. Jangan sakit menyakiti di antara sama-sama kamu. Tapi hari ini tuan-tuan, nak boleh ke kucuk Hajarul Aswad, tak banyak sikit kena tigung orang juga. Tentunya. Tak banyak sikit. Sebab apa? Kita baru nak suruh kepala, dia duduk rengau di belakang kita nak tarik. Jadi kita pula bukan nak buat dia. Tapi bila rengau, gedap. Ni kan? Nak mana silap-silap kuntau duduk belajar dulu, dia main. Masa tu dia main. Benda tu automatik aja. Kan? Bila rasa dia rengau belakang kita, hat nipi. Hat nipi gedebak kena dia. Nabi tak mahu yang tu. Masa saya pergi haji dulu, ada pula satu budak, budak Indonesia, mai di bilik-bilik kita di hotel ni. Bapa sudah kucuk itu Hajarul Aswad. Kita kata tak lagi. Bapa ingin kucuk itu Hajarul Aswad. Tanya kita pula teringin lagi, kita siapa yang tak teringin, semua orang teringin nak kucuk. Bisa diatur. Macam mana, nak atur macam mana? RM50. RM50 lagi lah. Bayar RM50, dia bawa sekali 10 atau 12 orang dia bawa. Dia jadi macam mutawis kita. Jalan di depan tu, kita ikut merai 12 orang belakang dia. Dan lagi bila dia himpit, pergi dekat dengan Hajarul Aswad tu, polis hak duk kerja pegang tali tepi Hajarul Aswad tu, bila nampak muka dia ni, terus terjun turun, halau orang lain. Bagi dia ni masuk. Makan persen juga dia. Nakai tu buah-buah ni. Bila dia main, ini budak Indonesia, dia pandai daripada ni cari makan di sana. Bila dia main, nampak muka dia tu, ni pun lihat tu pegang tali di atas ni tengok, ah syih ni main, turun. Turun dia kibah dengan apa ni, kibah orang yang ada tu semua, turun pergi ke tepi, gerabak ni main masuk. Kucuk seorang-seorang. Dia jaga. Ini dia main ada cukup pinggang ni masa paham main dekat. Habis geng 12 ni, dia naik balik pegang balik. Ah tak ni tak kira apa. Hal RM50 tu. Ini dah muslimat yang dirahmati Allah. Yang dia kita jumpa sini lagi. Kan? Hak dua jual kelambu Kaabah ni dah kira lah. Hak ni pun buat main bukan sikit. Indonesia juga. Indonesia juga main kelambu Kaabah ni. Bapak tunjuk ke kita. Kita kata apa? Kiswah. Kiswah Kaabah ni. Kelambu Kaabah. Kita kan nak buat apa? Ini bisa saja dia kata. Ini bisa saja. Masa kapan orang apa semua mau buh sikit. Buh sikit dalam kain kapan ni. Kita kata nak buat apa boleh kain kapan ini bisa saja itu muka dan nakir mudah. Mudah kiranya. Mudah kiraannya mudah. Mudah apa? Tunjukkan itu dia sebab lagi terang macam ni. Tapi duk percaya dengan benda-benda macam ni. Tapi duk percaya dengan benda-benda karut ni. Kan boleh benda-benda kurafat. Tak ada kena mengenal. Tak ada sabit daripada nas Quran hadis yang mengatakan benda ni ada sesuatu yang pelik, yang luar biasa, yang istimewa dan sebagainya. Tapi duk selit masuk celah kain kapan cari pasal. Dan macam hari Kelantan ni baru ni. Nampak UFO apa terjun dalam payah mana tu. Apa tak duduk timba ayak payah tu balik. Balik duduk minum, duduk basuh apa merata tempat. Kan? Sampai apa nama kerajaan negeri dan juga timbalan mufti terpaksa tegur. Tak boleh kata. Kalau percaya kata ayak tu ada sesuatu yang luar biasa, itu kurafat. Itu dosa nama dia. Beritahu pula. Dalam duduk beritahu tu, duduk timba tengah malam ni. Dalam duduk beritahu kata kurafat tu, duduk timba oleh ni. Orang kita ni, yang kata orang kita ni benda lagu ni dia cukup mau lah, dia cukup mau. Kan?
Dengan kerana ada orang hak jenis percaya dan mau benda macam ni, bisnes kelambu Kaabah jalan lah. Jalan. Besar tu aja. Kita ni berapa ni? 100 rial. Ni, besar. 4 jari ni. 100 rial je kan? Mau tak mau? Kita kata tak mau. Tak mau tak apa. Dia pikir oleh berjabat, dia akan jumpa. Kawas tak mau tak lagi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Begitu. Baik, dia kata, maka jika tidak kuasa engkau hampir kepadanya kerana teruk berimpit-rimpit, maka berdirilah kamu bertentangan dengan Hajarul Aswad itu dan baca olehmu akan doa tadi. Kemudian jangan simpang ke mana-mana lagi lain daripada mengerjakan tawaf, maka ialah tawaf kudum namanya. Melainkan seorang itu hendak sembahyang perdu, maka sembahyanglah ia serta orang yang sembahyang, kemudian tawaf ia. Jadi kadang kita ni tidak tawaf kan, jadi tengok azan masuk waktu sembahyang, kita berhenti sembahyang dulu. Mesti semayang dulu, tak dia habis semayang, sambung tawaf balik. Begitu. Kalau tidak ganggu dengan semayang perlu dan sebagainya, carry on, terus tawaf. Terus tawaf. Amal itu cerita selama berada di sana. Wallahualam, lepas ini kita masuk tawaf dan barang yang ta'aluk dengannya. Yang kata tawaf ini, apakah benda-benda yang ada kaitan dengan tawaf yang kita kena tahu. Wallahualam. Susah dari segi nak cari duit satu. Yang kedua, nak kena tahu sungguh-sungguh sebelum pi. Nak kena tahu sungguh-sungguh. Tak boleh pi duk buat kelam tabut, cempera tu tak boleh. Sebab dia ibadat. Dan dia pula masuk dalam rukun Islam. Jadi biar kita pi, kita balik, tak ada nak ralat apa dalam hati. Tak ada nak ralat apa. Sebab ni balik main dia rasa ralat, ya aku orang tu buat kena, tak kena. Tuan-tuan tu, ya aku orang tu tak mahu. Macam ni tak mahu. Kita buat ibadat, kita mahu hati kita rasa lega. Begitu. Ya. Di kampung saya ada seorang guru mengajar Quran. Tetapi guru ini mengenakan syarat kepada siapa yang ingin belajar dengan dia. Iaitu sehelai daun sirih dan sebiji pinang mesti diberikan kepadanya. Yang ini Cik Wan pun. Hidup main sebiji pinang, sehelai daun sirih, kemudian bawang ditumbuk-tumbuk apa, yang ini Cik Wan. Soalannya, apa pendapat Ustaz tentang adat ini? Yang kedua, adakah cara ini bertentangan dengan hukum agama, hukum Islam? Minta Ustaz jelaskan. Baik, dia, orang putih kata no such thing dengan benda ini. Tidak ada kena-mengena dalam agama dengan cerita sirih pinang dan sebagainya. Tak ada. Kadang-kadang orang ni dia ada menuntut. Yang benda yang dia menuntut itu di luar daripada lengkungan ajaran agama. Jadi sebagai nak menyempurnakan apa yang dia tuntut ni, maka dia umailah benda-benda macam ni. Tak, macam setengah orang dia berubat orang, lepas itu dia ada dengan putih ubat. Kan? Itu yang dikatakan cara menuntut. Masa dia nak belajar ilmu berubat orang dulu ni, Tok Guru yang ajak dia tu pesan dah, hang kalau mengubat orang leguni, syarat dia pemperah mesti ada suku. Kan? Kalau dulu 3 ringgit suku, kalau lah 50 ringgit suku. Ha, tang hak 3 ringgit tu boleh naik 5 ringgit, tapi tang suku mau ada. Tok Guru dulu saya pesan macam tu. Dia kata benda ni pun dia tengok keadaan ekonomi dan juga tengok keadaan currency juga. Tok Guru dia kata. Kan, kalau dulu 3 ringgit itu nilainya besar, maka pengkerasnya memadai 3 ringgit suku. Tapi dalam keadaan ekonomi lah ni teruk dan sebagainya, maka 3 ringgit suku sudah tidak cukup. Nasi kandar juga tidak lepas. Dia kata. Maka kita penek 50 ringgit suku tu agak juga. 50 ringgit suku. Kadang-kadang kita pun tak faham pasal apa yang duk main suku-suku tu, kita tak faham. Oh, rupa-rupanya itu cara dia menuntut dengan Tok Guru dia dulu. Tapi yang biasa kita dengar ni kih-kih yang melibatkan macam ni lah, jenis berubat dan sebagainya ni. Tapi dalam kih mengajar Quran pula duk main dengan sirih, dengan pinang dan sebagainya, ini malam ni baru dengar. So kalau dia tanya apa pendapat Ustaz tentang benda ni, saya tidak tahulah. Sebab benda ni apa yang saya boleh beritahu, tidak ada ajaran yang seumpama ini dalam agama. Begitu. Baik, adakah cara ini bertentangan dengan hukum Islam? Jadi kalau sekiranya kata tak ada dalam agama, kalau kita nak bagi juga sirih dengan pinang dekat dia, boleh tak boleh? Tidak salah. Dengan syarat tidak ada i'tiqad yang pelik-pelik. Kalau saja nak bagi, dia minta selai sirih dengan sebiji pinang. Kita hantar sirih sebab kuih pergi, kita hantar pinang buang 12 biji pergi kat dia. Dia kata saya tak mau banyak, tak apa saya nak bagi banyak. Tidak salah. Itu pemberian tidak jadi salah. Tapi kalau ada ingat ni, dengan kerana bagi ni, saat ni jadi leguni-leguni. Ha, itu salah. Itu salah. Nah, baik. So, nasihat kita apa? Nasihat kita tak sabar langsung lah benda macam ni. Mengajar Quran, mengajar.
Kalau orang bagi sagu hati, kerana kita mengajar, kalau kita korban masa, mengajar budak-budak, dan kita tidak letak harga untuk mengajar Quran. Tidak letak harga. Orang mengenangkan pengorbanan masa kita, susah payah kita dan sebagainya, tolong untuk membetul anak-anak mereka. Mereka dengan suka hatinya, dengan senang hatinya, main nak bagi sagu hati kat kita. Benda itu tidak salah. Bahkan Nabi SAW menerima hebat yang orang bagi ke dia. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Mazhab Maliki, menerima pemberian yang orang bagi ke dia. Dia tak minta, dia tak pernah letak harga. Dia duduk mengajar di Masjid Madinah itu, orang main duduk bagi macam-macam ke dia. Imam Malik jadi satu orang imam yang kaya raya. Kerana pemberian orang dekat dia yang dia tak minta. Walaupun begitu, kekayaan itu tidak melekat di hatinya. Dapat, lepas itu dia bagi pula kat siapa-siapa yang dia rasa dia patut bagi. Maka itu tidak salah. Menerima itu tidak salah. Meletak harga dan menuntut sesuatu yang tinggi itu salah. Begitu. Nah, wallahualam. Ada banyak lagi tuan-tuan, ada adat yang pelik-pelik ni. Ada daripada telefon di rumah duk tinggal dalam mesej pesanan suara di rumah tu. Macam-macam lah. Ada yang banyak yang duk tinggal mesej yang serupa tapi di tempat-tempat yang berbeza-beza. Yang last sekali baru ni dari Sungai Petani. Ni masalah bila mayat buat turun daripada rumah ni. Lepas tu duk pergi panggil mai segala anak pinak apa semua mai duk lintas bawah tandar. Kan? Banyak orang duk tanya benda ni. Cukup banyak. Saya pun heran lah mana mai ni amalan yang macam ni. Dan berlaku di banyak tempat. Yang last sekali Sungai Petani baru ni. Kemarin kita kemarin dulu macam tu. Soalan yang sama juga. Dia kata, ustaz ni berlaku apa nama ni dekat dengan rumah saya. Dia kata, kematian bila buat turun mayat daripada rumah duduk atas pengusung tu. Dia kata, kemudian mereka panggil mayat ni. Segala anak pinak apa semua ni panggil mayat suruh lalu bawah. Tanda daripada fikir dah lalu ke bawah tu. Lalu, patah balik, lalu, patah balik, lalu tu tiga kali. Pergi balik sekali, pergi balik sekali, pergi balik sekali, tiga kali. Dia kata. Lepas habis buat anak pinak ni panggil pula pasal dia ni duduk mengajar Quran pula dia kata. Dia ni pula duduk mengajar Quran, panggil pula sepupu ada siapa budak-budak ke anak-anak murid yang duduk mengaji Quran. Dia panggil pula depan ni pun lalu juga tiga kali bawah tanda tu. Jadi soalan yang orang duduk tanya, adakah ini tertulis dalam perintah agama ke? Kalau tidak wajib pun sunat ke apa ke? Apa yang saya boleh beritahu ialah saya tidak pernah jumpa amalan yang seumpama ini bersabit daripada Nabi SAW. Tidak pernah jumpa. Maka adalah lebih baik tidak usah buat. Takut sekali dengan kalau buat tu dia main satu faham yang dia jadi khurafat. Tak mau. Baik punya kita duduk perbetul, mengaji kitab, apa semua duduk perbetul, semayang, puasa, zakat, haji duduk perbetul, elok-elok. Semua banyak benda dah kita duduk perbetul, elok, main kampung kita pergi buat benda tak betul, kita tak mau. Nah, jadi cuba buanglah benda-benda yang tak ada sumber daripada ajaran agama yang boleh membawa kepada faham khurafat, bid'ah, sesat dan sebagainya, buang daripada hidup kita. Itu yang lebih baik bagi orang Islam yang nak mempertingkatkan diri menjadi orang-orang yang salihin. Begitu. Baik, kemudian di antara anak-anak jemaah dalam masjid yang hadir pada hari jemaah, ada di antara mereka yang masih angkat tangan mengucapkan amin tak kala khatib membaca doa pada khutbah yang kedua. Maka soalan ini, okey tak apa, yang lepas ni tak apa. Baik, dia nak tanya tentang masalah orang angkat tangan dalam khutbah kedua. Ini saya banyak kali sebut dah, di banyak tempat pun dah, malas nak ulang banyak-banyak kali lah. Tidak ada satu hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa kita disunatkan ketika khutbah kedua khatib baca doa tu, disunatkan kita angkat tangan untuk doa itu. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kita disuruh buat macam tu. Bahkan ada satu hadis pula, Nabi SAW pernah melarang khatib ketika khutbah yang kedua tu dia angkat tangan baca doa. Dia angkat tangan tu, Nabi pernah melarang. Tapi itu larang pada khatib. Pasal apa? Pasal makmum tak angkat. Jadi khatib dia angkat, maka Nabi SAW melarang dia. Baik, soalnya ialah, doa pada khutbah yang kedua itu adalah rukun dalam khutbah. Mau tak mau dia kena baca.
Ada pihak yang dia kata sunat. Pasal apa dia kata sunat? Pasal dia kata doa disunatkan angkat tangan. Dia pegang yang tu. Doa disunatkan angkat tangan. Jadi doa bila pun dia kata sunat angkat tangan. Dia pegang yang tu. Walaupun tidak ada hadis yang terang yang suruh, tapi dia pakai pegang yang tu. Dia kira doa sunat angkat tangan. Dia kira lagu tu. Pendapat ulama, ini pendapat ulama saja. Dibahas oleh ulama lain pula. Dia kata habis kalau dah angkat tangan sebut amin. Amin ni tidaklah itu dikira sebagai berkata-kata dalam khutbah. Sedangkan hadis yang melarang kita daripada berkata-kata itu jelas. Iza qulta li sahibika ansit. Habis kamu kata dekat kawan kamu diam. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Faqad laghaut, maka sia-sia jemaah kamu itu. Jadi bila dah angkat tangan dia aminlah sekali. Dan angkat saja. Angkat dia nak amin sekali. Jadi amin itu tidak akan itu dikira sebagai berkata-kata dalam khutbah yang boleh mengakibatkan lara jemaah kita. Ini pula pihak yang berhujah balik. Ini cerita dia lah ni apa? Cerita dia bila benda tu tidak disuruh, tak sebuah. Senang. Senang. Kita piduk torah, piduk reka buat dan sebagainya. Kalau sekiranya benda tu tak betul, macam mana? Kita cuma sangka. Doa semua sunat angkat tangan. Itu sangka. Tidak ada nas. Itu sangka. Kita buat berdasarkan sangka. Tiba-tiba katalah benda tu tak mau. Di sisi agamanya tak boleh. Kita piduk buat. Macam mana pula jadi dengan jemaah kita? Kita terlepas dari segi wajib jemaah. Tetapi dia main pula satu lagi apa? Lara bagi kita. Jadi benda macam ni susah. Sebab apa? Sebab dia ada dua pendapat dalam masyarakat kita ni. Pendapat yang kata sunat angkat, dia tetap akan kata sunat angkat. So, siapa duk jawab macam mana? Ha, jadi tak nak guna. Kita duk buka tajuk ni banyak-banyak kali. Kita duk bahas banyak-banyak kali pun tak nak guna. Lah ni siapa yang dengar, dia pilih jalan mana dia nak buat. Kalau sekiranya dia faham kata benda ni tidak ada sabit daripada nas hadis yang suruh buat, maka dia tak mau buat. Mudah-mudahan apa yang dia faham itu betul bagi dia dan beroleh pahala. Dan bagi pihak yang kata aku tak peduli walaupun tidak ada nas hadis dan sebagainya yang suruh, tapi aku kira doa sunat angkat tangan, aku nak angkat juga. Mudah-mudahan itu tidak menjadi salah bagi dia. Mudah-mudahan. Tapi kalau nak salah juga, dia memilih sesuatu yang silap. Orang tak suruh, dia tidak buat. Begitu. Dan ada juga soal jawab lah radio, orang telefon tanya benda ni. Ustaz yang jawab tu, dia kata, dah doa angkat tangan lah. Jawab lu nak marah lagi tu pula. Jadi kawahat tanya ni pun terkejut, kawahat tu dengar radio pun terkejut. Dan jadi dia pun angkat. Itulah masalah kita dalam masyarakat ni. Kadang-kadang satu benda timbul, dua tiga pendapat nanti main. Jadi bila dua tiga pendapat ni, masing-masing lah. Masing-masing lah. Dia ni rasa aku selesa dengan penjelasan kau ni. Kau ni kata aku selesa dengan penjelasan kau ni. Masing-masing pakai duit terai buat tengok lagu keselesaan dia. Maka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa kesudahan dia. Begitu. Dan wallahualam. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana إلا الذين آمنوا